kita tak menggalakkan rakyat kita mabuk. Yang minum memang 24 jam ni apa dia? Jadi kita nak tahu siapa yang bagi lesen patut ambil tindakan. Sudah dia pergi. Nombor dua, masalah besar pemuda sekarang, terutama sekarang orang Melayu, dia berjudi. Berjudi. Saya pergi ke Langkawi, dia cakap pasal judi. Saya pergi Alostang, saya pakai judi. Pergi di Johor, dia cakap judi. Di Kuala Lumpur memanglah. Tengok kata berjudi. Jadi masalah besar orang Melayu berjudi sekarang. Cina dia boleh naik genting. Orang Melayu tak boleh naik genting, dia berjudi di sini. Dan masalah pasal dia bagi kelulusan untuk hiburan. Tahu? Tapi dia punya mesin, dia tukar chip. Bila nak datang, nak serbu, dia tukar chip. Tengok, hiburan. Tak ada bukti. Kita sekarang ambil video. Ambil video, tunjuk kata, datang tak saat ini dah. Tadi datang ini, ya, masalah dia. Ya? Jadi kita harap rakyat sendiri mesti ambil tindakan. Kata kita tak mahu masalah orang berjudi, orang mabuk ni kita tak mahu. Lagi satu soal dadah. Orang Melayu di Langkawi bukan besar dadah main dari Thailand. Di Kedah orang Melayu penuh, orang muda semua berdadah. Mau jaga. Ini kita mesti was-was. Mesti ada orang Kampung Baru, sama-sama orang Kampung Baru kata, kalau anak dadah mesti ambil tindakan sekarang. Ini penting. Kerana besok bangsa Melayu juga akan jahanam.